Rasanya putus cinta, sesaknya di dada, membuat kita jadi merana, gelisah kalau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang kumang namanya. Ayo goyang kumang, biar pikiran pun cemerlang, galau jangan hilang. Ayo goyang gemang, biar hati senang. Semua masalah jadi hilang. Ayo goyang gemang, biar hati senang. Pikiran pun cemerlang, galau jangan hilang. Ayo goyang gemang, biar hati senang. Semua masalah jadi hilang. Hey, ayo goyang gemang. Lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang gumang kalanya. Ayo goyang gumang, biar hati senang. Pikiran ku tenang, galau jangan hilang. Ayo goyang gumang, biar hati senang. Semua masalah jadi hilang. Ayo goyang gumang, biar hati senang. Pikiran ku tenang,
Tetap kita coba cek lagi suaranya mana dari tim Joget. Joget. Wah, luar biasa. Suaranya jangan mau kalah tim Goyang. Yes. Aku kan tadi kan sambil pegang tangan sama Kartika kan ya. Iya. Ada yang marah gak ya kira-kira ya? Yang marah? Enggak ada. Ada gak? Gak ada. Pacarnya tadi kayaknya aku lihat. Gak ada. Itu gak pacarnya ada. Kartika emang gak tahu. Emang udah punya pacar? Udah, yang tukang cilok. Siapa sih? Itu kakakmu, nak. Oh, itu kakakku, kak. Itu kan yang nganterin kamu syuting. Enggak, Marsha, kalau aku sendirian. Tadi Erik nganterin Jessica syuting. Oh. Bisaan banget. Oh, berarti Eriknya ada di sini ya? Ada. Oh, Erik ya. Ada di sini? Tuh, Erik tuh. Yang ngaku. Wih, gak. Cieee. Wih, di. Cieee. Kok yang disorot pahanya? Itu muka. Untuk muka, Rindi. Erik, apa kabar? Sini dong, naik sini, Erik. Erik, naik. Ada pacar kamu. Tadi si Erik nanyain aku waktu Kartika nyanyi. Jessica, ada headphone gak? Buat apa? Tuh Kartika mau nyanyi. Gitu. Alah, coba Erik naik. Erik, ke atas genteng. Eh, jangan repot. Gimana nih hubungannya nih? Gak ada budget ya kan? Katanya jangan mau ke jenjang selanjutnya ya? Ini siapa sih nanya-nanya, keluarga bukan, siapa bukan? Penyanyi aku. Aduh, emang kamu setuju? Apakah jangan ditanyain? Gitu. Bapak kamu jangan setuju? Ditanyain. Sekarang udah agak mendingan, dulu emang gak setuju. Oh gitu. Pakai acara ditanyain. Nah, ini di belakang ada fotonya. Oh, yeay. Sudah mesra-mesraan. Erik sama Kartika Putri. Lagi ngapain tuh? Enak aja, itu cabai-cabean. Itu cabai-cabeannya. Dari kamu setuju apa enggak? Ya aku mah setuju lah, orang mereka bahagia. Kenapa aku harus gak setuju? Ya kan? Yang penting kakak aku sama Kartika dua-duanya bahagia. Nanti bentar lagi katanya mau nikah. Kalau bisa kumpulin koin buat modal pernikahan ya. Loh. Kawin. Kawinin. Kawinin. Emang kambing kawinin. Emang mau kapan sih kawin? Bentar dulu. Emang digerebek, dikerayuk kawin. Kawinin enak aja. Nah ini di belakang nih ada fotonya lagi nih. Tuh. Jadi kapan nih? Marsha, tuh ada penyanyi. Ada penyanyi. Itu yang paling kiri. Itu sama fans, sama fans. Kita kan baik sama fans. Iya, baik sama itu fans. Itu penyanyi internasional. Erik, suaranya boleh didengar sedikit? Erik, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jangan suruh ta-ta-ta. Coba, Erik. Erik, kenapa gak duet sama Kartik? Tes. Kok tes? Udah nyala dari tadi. Tes, pek. Tes, pek. Maaf, saya jadi ingat masa lalu. Aduh. Itu adik siapa sih bicara itu? Tapi kalian gimana? Jadi kapan nih nikahnya? Rencananya? Ayo bocorin dong. Ntar deh bocorin kita nunggu. Kali ya. Kita kan sayang sama Jessica. Yeah. Jadi nungguin masalah Jessica selesai dulu baru kita urusan kita. Aduh baik banget. Wah itu masih lama dong berarti ya. Kok gitu sih Marsha? Masih lama yaudah, berarti ya. Semoga cepet selesai lah. Yaudah. Okay. Gitu aja. Yaudah. Erik. Oke. Okay. Yes. Erik maaf kita gak ada budget. Boleh kembali boleh turun lagi. Lu gak ngomong gak apa. Gak apa-apa yang penting eksis dong. Yaudah. Jessica ayo sini. Erik hati-hati ya, jalan pulang. Oke, kalau gitu kita pengen denger nih. Komentar dari sahabat-sahabat ratu. Siapa dulu? Kita mulai dari yang paling cantik. Cantik nomor 2 setelah Jessica. Bunda Shanti. Halo. Yakin mau jadi nomor 2 yang paling cantik? Gak apa-apa, nomor 3 juga gak apa-apa. Paling cantik pokoknya Jessica Iskandar. Yaudah. Tuh kan, itu ratu juga tadi udah bilang gitu. Makasih bunda, I love you. Tapi emang dia cantik kan, memang cantik. Cuma sayang aja nasib percintaannya kurang ini. Iya. Tapi cantik kok. Iya sih. Ini yaudah, kok, silakan bunda. Komentarnya yang mana, ini dulu apa ini dulu? Dari Tika Tiwi dulu boleh? Oh komentar dulu. Kalau ini udah lah ya, kan penyanyi dua-duanya. Udah lama gak ketemu ya mereka ya berdua, tapi alhamdulillah bisa ketemu. Ini pertama kali ya? Pertama kali. Itu kan, pertama kali loh mereka ketemu di Ratu Dendang. Juara banget, ternyata kalian abis ini keluarin single dangdut pasti. Mungkin ya, suka sih tapi... Tapi kadang-kadang kita memang seneng nyanyi lagu dangdut kok kalau misalnya... Kalau off air kan pasti, iya sama. Jadi kalau mereka udah gak usah dikomentarin karena memang udah menyanyi, bagus. Tampilannya juga... Cocok dua-duanya, maksudnya dengan tema Ratu Dendang, bling-blingnya nyala kelihatan. Terima kasih. Bunda kok ngomongnya beda sih, tadi ngomong ke aku waktu kalian nyanyi Goyang Dumang gitu. Ih suaranya mah bagusan gua, katanya gitu. Mungkin gak? Tadi bilang gitu, buktikan.
ayo. Kan, bunda, iya, bunda, bunda Santi. Ini coba, namanya provokator. Sama tiga TV, ayo. Ayo, ayo bunda. Coba bunda. Nonton rumah bukti ya. Betul dong. Ayo bunda. Cika Jessica. Kok Cika Jessica? Bukan, bunda sama Tika. Tika TV gitu. Salah tadi, Cika Jessica. Ngomong maaf. Ayo bunda buktiin bunda. Ya, jagoan mereka kalau goyang. Enggak, gak apa-apa ayo buktiin. Ayo aliansi, iringin lagi. Ayo bunda. Jahat banget sih lo jadi provokator. Enggak jahat. Suruh ngapain jadi ini? Nyanyi lagi bunda. Ayo bunda. Iya, kita coba tes nih. Ayo goyang dumar yuk. Biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang, ayo goyang demang. Biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang demang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang, ayo goyang demang. Biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Wow. Bagus. Jangankan gitu, tadi kan Tika Tiwi ngomong waktu gue yang dumang bagusan apa Asanti katanya. Tadi si Natalie Sarah sama Kartika juga gitu udah dibilang. Digituin juga. Berarti yang lagi provokasi nih. Kalau kayak Natalie Sarah nyanyi kayak mereka, gitu ya sama Kartika Putri masih bagus suara ya, aku ya. Katanya. Iya, ayo coba buktiin lagi ya sama langsung aja lah. Coba lagi. Coba buktiin nyanyi Bang Jono, tadi Bang Jono. Masa katanya tadi salah-salah katanya. Pakai goyang itiknya boleh, pakai goyang itiknya. Ayo. Iya. Bang Jono, asik. Kenapa kau gak pulang-pulang? Ngakunya pergi cari uang, tapi kini malah menghilang. Dulu kau janji bawa berlian untukku, sehari makan sekali putar dulu. Kau bilang inilah, kau bilang itulah. Pikir hidup ini cuma makan batu. Kau pikir anakmu tak butuh susu. Susu yang inilah, susu yang itulah. Coba Natalie Sarah. Makasih loh Bang Kriwil ya. Makasih. Iya sama-sama. Makasih, jangan aku percaya tuh, ya. Aku tuh gak enak kalau tak simpen-simpen gitu. Tak omong aja langsung. Bagus. Kompor. Emangnya situ mixer ngaduk-ngaduk. Kompor emang nih, kompor. Maaf ya. Jadi semuanya bunda. Bagus ya Kriwil ya. Bagus bunda mah. Oke, kalau gitu langsung udah dikasih nilai pun katanya gitu. Oh yang silakan yang pasangan bunda. Kanan ya. Silakan bunda ya, dari Tika TV dulu. Apakah wow, suka sekali. Ini untuk Tika TV ya. Untuk Karput dan juga Natsar. Kartika Putri dan Natalie Sarah, apakah suka? Suka sekali. Suka sekali. Oke, lanjut kita ke seberang sama Jessica, Pangeran Rapat. Jessica, iya kan? Ya. Kayaknya nge-vote-nya faktor kan kasihan ya. Kayaknya sih faktor gak enak. Berdasarkan baik hati aja gitu. Gak enak. Baru kali ini ya pesertanya nyadar gitu ya. Hebat Kartika. Enggak kamu, lu muka lu judes banget. Kartika. Apa di gitu? Kartika, aku tuh udah gak ngeliat kamu nyanyi lagi. Iya, aku terpesona banget, kamu tuh seksi banget. Waduh. Setuju gak Marcel? Tapi ini dia setuju. Dia tuh mukanya Indonesia banget. Dan kamu tuh memang apa? Mukanya eksotis gitu. Yes. Makanya percuma, percuma eksotis kalau gak dikawin-kawinin ya. Kasih kode. Kasih kode itu. Oke, okay. Kita lanjut ke seberang. Ada Pangeran Rafael, silakan. Oke. Kalau aku minta izin Ratu untuk mengetes mereka berempat tes goyangan. Tapi saya minta tolong dari Putri Goyang dan Putri Joget. Buat ngajarin mereka goyangan. Coba dites goyangnya. Kalau tadinya udah ketahuan nih, sekarang goyangannya. Pengen tahu nih.
Ih, Pangeran Tiongkok, Pangeran Rafael, bala-bala dong sama kita. Oh pasti nanti. Abis disuruh-suruh mulu. Nanti aku ajak jalan-jalan ke Beijing ya. Oke. Okay. Ih, kita dijajani nanti ke Beijing. Kenapa? Dijajani sama Pangeran Rafael. Oh ya udah, ini kan dia memang spesialis ngetes goyangan. Oke, okay, baiklah. Ini mau yang mana dulu? Ratu goyang apa? Ratu goyang. Putri goyang apa putri joget? Putri goyang dulu deh. Putri goyang. Ya udah kasih kendang kali, mana kendangannya? Siap. Oke, okay, aku di mana? Ah, di sini ya. Ini buat siapa goyangannya? Kelihatan enggak ya di belakang? Kelihatan. Siap. Kartika Putri dan Natali katanya. Ikut semuanya aja, saya. Semuanya. Mukanya. Ikutin semua. Ikutin. Silakan. Goyangannya mana? Keseksiannya mana? Tunjukin dong. Kasih semangat dong. Hey. Tatapan matanya. Langsung Tika Matiwi ikutin juga. Ikutin. Sampai bawah. Ayo. Siap. Kendangnya mana kendangnya? Ini mama jangan. Ayo dong. Bukan masalah nyanyi aja, masa goyangan katanya juga masih betul. Bagus. Goyangannya Asanti. Coba. Bunda coba. Jangan gitu, jadi Bunda. Coba gitu, Bunda. Bunda, yuk kita ngibir. Bunda. Siap sama mereka anak-anak. Sama mereka sama yang muda-muda ya. Silakan Bunda. Jangan mau kalah sama yang muda, Bunda. Siap. Sampai bawah. Sampai bawah. Udah paling bawah. Bisa nggak bawah lagi? Aneh. Ini namanya totalitas ya. Sampai bawah. Yang satunya belum. Oh ya udah kamu. Sampai bawah. Kan tadi sumur. Sampai depan. Oke. Fitri, kita di depan. Kali ini kalau kita ngibing aja ngibing. Bunda di sini. Bunda ikut. Ini dong enggak adil kok tadi nemenin mereka. Bunda ikut. Ya udah, ayo. Kamu jahat banget ya. Enggak jadi deh kasih tadi. Aduh. Kasih kendalanya mana dong? Yesis. Yuk kita ngibing. Jangan yang sampai bawah. Waduh, astaga. Ini ribet ini. Belok kiri. Belok kanan. Ayo belok kiri. Belok kanan. Belok kiri. Mundur. Belok kanan. Sampai bawah lagi. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Dia lebih luntur. Dia curang nih. Yang cantik, goyangnya yang cantik lagi. Yang cantik. Jessica Iskandar ikutan dong. Yeah. Oh iya. Sampai bawah. Ayo. Tujuh pertama di par yang baik. Galak. Oh. Udah, Oke.
Untuk Kartika Putri dan Natalie Sarah? Untuk Kartika Putri dan Natalie Sarah, ini goyangnya bisa sampai basement juga. Suka sekali untuk Inyong. Oke. Bang Kriwil. Aku langsung nilai aja, semuanya udah dites. Goyangannya apalagi? Kurang banget, gak bisa. Ini lantang ya. Durasi adalah penilaian langsung ini buat Tika Tiwi. Yes. Dan untuk Inyong Karput Inyong, dan juga Kartika Putri dan Natalie Sarah. Suka. Suka. Oke, ya. You guys very good job. Luar biasa. Okay. Jangan lupa bagaimana nih kalau pemirsa di rumah. Gua enggak terima nih. Tahu. Mana? Udah terima aja. Enggak terima nih. Yang lain enggak kompak. Semuanya pada suka sekali, masa ente enggak suka sekali? Ente bisa apa? Gua bisa semuanya mau ngelawan. Marah-marah sana, durasi. Nanti saya naik ke mandi gue. Udah serah gua. Lu ngomong dong, jangan diem aja ngomong. Soalnya dibilangin durasi over. Oi, udah over. Iya, udah tahu, makanya kan gue nilai aja kan. Gimana sih Natalie? Gak apa-apa ya, Natalie. Terima aja ya. Terima, mending ngomong aja deh. Bener. Oke, buat para rakyat pemirsa di rumah yang mau ikutan dukung, karena ini bagaimanapun juga sahabat ratu hanya menilai, tapi kalian yang menentukan. Betul sekali, kamu mau dukung siapa? Kalau dukung Kartika Putri dan Natalie Sarah, caranya gampang sekali. Ketik Raden Dut spasi KN, kirim ke 95151. Betul sekali. Dan kalau ingin mendukung Tika atau Tiwi dari tim Putri Goyang, gampang sekali, langsung aja ketik Raden Dut spasi 2T, bukan T2 ya. Kirim ke 95151, gampang sekali kan, sampai bawah, sampai bawah. Sampai bawah.